setelah 27 hari menyaksikan bagaimana pertempuran yang sangat dahsyat, bahkan tidak percaya bisa berada di sini. Karena keluar pun mustahil, masuk Gaza pun mustahil. Jadi seperti yang teman-teman yang saksikan sendiri, situasi di Gaza itu hampir setiap hari tidak bisa diprediksi. Jadi mungkin kalau terjadi peperangan selama 21 bulan ke depan, itu Gaza tanpa manusia. Itu yang dilakukan oleh pihak penjajah.